selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali lagi Anda bersama kami, bersama saya Edward Siwi dan saya Susan Kelilingan. Ya. Ya. Dan selain tiga berita tadi, kami masih akan menghadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda, Edo ya. Betul sekali. Tapi kita belum menyapa loh, pemirsa di rumah. Apa kabar pemirsa hari ini ya? Ya. Pastinya, harapannya pasti baik-baik. Pasti baik-baik. Semangat terus. Selalu semangat, walaupun hari ini hari libur. Oh iya, betul sekali. Ya, tetap semangat biar hari libur ya. Dan yang pasti selamat Hari Kesaktian Pancasila ya, hari lahirnya Pancasila. Betul, hari ini benar-benar kita peringati bahwa Pancasila. Ya, selain informasi-informasi menarik, nanti akan ada segmen perbincangan. Perbincangan, betul sekali. Dan kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya ya, Edo ya. Baik, betul sekali. Tak usah lama-lama lagi, langsung aja kita kasih Sapa Manado selengkapnya. Ya, pemirsa, sebelum kita mulai, I just wanna say welcome back. Welcome back ya, akhirnya ya. Selamat datang Susan. Hari ini on air lagi ya. How do you feel? Bagaimana? I'm good. You're good ya. Yeah. Mantap. Okay. Tadi perjalanan dari rumah ke sini gimana tadi? Dari rumah pasti lancar lah ya, karena masih pagi. Betul sekali. Pagi-pagi saya juga tadi ke sini lancar aman-aman tanpa kendala. Atau mungkin juga kan hari libur ya, makanya lancar juga ya, Do ya. Betul sekali. Bisa semuanya jadi ya. Semuanya masih menikmati asik nyenyak ini. Iya. Oke, okay. Langsung aja kita kasih informasi. Oke. Kita informasi yang pertama ya. Balai Besar Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Mobagu melakukan operasi makanan kadaluarsa di sejumlah toko yang ada di Kota Mobagu. Hasilnya, petugas menemukan salah satu produk makanan yang sudah kadaluarsa ini, Do, tapi ternyata masih tetap dijual. Sejumlah produk makanan yang ditemukan petugas sudah kadaluarsa di salah satu toko yang ada di kota-kota Mobagu langsung dimusnahkan petugas bersama pemilik toko agar tidak dijual kembali. Petugas juga menemukan sejumlah produk makanan lainnya seperti makanan box, susu box, serta susu kaleng yang kemasannya rusak langsung diturunkan dari pajangan oleh petugas. Selain itu, petugas juga menyita obat Comix dan Konidin karena tidak diperbolehkan untuk dijual di toko selain toko obat karena kerap disalahgunakan oleh para remaja. Ya memang masih ada, tapi tinggal sedikit-sedikit yang tangan expired. Ini kami turun bersama dengan Dinas Kesehatan. Dan ini rutin dilakukan tiap tahun menjelang hari Idul Fitri. Jadi ini intensifikasi pangan. Ada yang kadaluarsa tapi kami langsung memusnahkan bersama dengan pemilik. Operasi makanan kadaluarsa yang dilakukan Balai Besar Obat dan Makanan Provinsi Sulut ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Mobagu. Selain bertujuan untuk pengawasan, juga untuk mengantisipasi beredarnya makanan kadaluarsa terlebih jelang Hari Raya Idul Fitri. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya, itu dia tadi ya. Masih ada aja ternyata. Masih ada. Padahal ini sudah tinggal 2 minggu sebelum lebarannya ini ya. Iya, jadi warga memang diharapkan harus waspada terus. Ya. Jadi harus periksa betul ya. Betul. Tanggal kadaluarsa. Cek kadaluarsanya. Ya, jadi bukan hanya duit ya diraba, diterawang kan. Tapi makanan juga harus diterawang. Betul. Ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya, Susan. Ya, Bank Indonesia saudara memproyeksikan inflasi bulanan Kota Manado di bulan Mei 2018 ini berada hanya di angka 0,4%. Hal ini ternyata seiring dengan stabilnya harga bahan pokok atau volatile food di pasaran, meski sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, luar biasa. Ini dia informasi selengkapnya. Namun demikian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara mengatakan perlu mewaspadai tekanan inflasi di bulan selanjutnya yang berpotensi disebabkan oleh lonjakan harga tiket penerbangan yang memasuki masa libur Lebaran. Pada bulan April yang lalu, Kota Manado mengalami inflasi yang cukup dalam sebesar 1,09% dengan penyumbang inflasi terbesar yakni tomat dan sayur. Tekanan inflasi di bulan April ini pun menjadi inflasi tertinggi di Pulau Sulawesi. Akan terkendali inflasi di bulan Mei ini, besok akan diumumkan BPS, mudah-mudahan tidak terlalu tinggi gitu ya. Syukur-syukur bisa deflasi, kecuali yang bukan udara dan administrative prices. Kemudian di bulan Juni
karena 2 minggu lebaran, 2 minggu Ramadan ini ada di bulan Juni, nah itu akan berdampak kepada inflasi di bulan Juni, tapi perkiraan kami juga masih akan tidak setinggi kemarin yang 1,09 gara-gara tomat gitu ya. Kalau baritonya lancar kira-kira ya 0,5% pun itu juga sudah cukuplah inflasi kita ya untuk Yanami Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita berharap semoga harga bahan pokok tetap stabil sampai hari-hari Idul Fitri. Ya, betul. Ya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya ya, Edo ya. Nah, ini momen Ramadan ini ternyata menjadi apa ya? Jadi momen musiman ya untuk para penjual kue ya. Betul, dan untuk para penjual kue jajanan berbuka puasa meraih keuntungan ratusan ribu rupiah. Wow, luar biasa ya. Dan pembelinya pun tidak hanya warga Muslim. Kita juga suka. Warga Muslim juga suka ya. Saya juga sering soalnya. Sering pasti. Nah, ini beritanya. Kantin Ramadan yang dibuka sejak awal puasa dan setiap hari ini tidak pernah sepi dari pengunjung yang membeli. Kantin ini dibuka sejak pukul 10 WITA pagi hingga sore hari jam buka puasa. Untuk kue yang dijual di sini ada banyak jenis dan bentuknya yang cantik juga bisa menarik pembeli untuk membeli kue tersebut. Selain kue, juga dijual puding dan aneka minuman buah-buahan. Kue yang biasanya dibeli untuk menu berbuka puasa ini ternyata tidak hanya diburu warga muslim saja. Warga non-muslim juga ikut berburu kue di kantin Ramadan yang hanya muncul di bulan Ramadan ini. Sementara itu, para pedagang kue ini mengaku omset per hari bisa sampai Rp500.000 jika kue tersebut habis. Namun demikian penghasilan yang stabil per hari oleh pedagang yang berjualan kue ini sekira Rp350.000 per harinya. Biasa 600, kan habis biasa 300, 350. Itu untuk per hari, Bu? Per hari. Ya, untuk biasanya pembeli itu hanya muslim atau bagaimana, Bu? Ada muslim, ada Kristen. Jadi campur, Bu? Campuran. Mungkin lebih banyak yang mana, Bu? Biasanya, lebih banyak sama saja, sama. Kristen dan muslim. Jufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Wah. Pagi-pagi bikin ini. Betul. Yang puasa tetap kuat ya. Lihat pasti berita yang tadi. Kalau kami ya, dan nanti lah abis ini. Iya, kita. Oke, kita ke informasi berikutnya. Oke, silakan. Ya, dalam rangka memberantas narkoba, pihak TNI juga akan turut bersinergi dengan BNNK maupun BNNP Sulut dalam melakukan razia serta antisipasi mencegah masuknya narkoba di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Komandan Denpom Korem 131 Santiago, Letkol Eko YS pada media saat rakor BNNK dan dinas terkait pada Selasa lalu. Luar biasa. Ini dia informasinya. Dalam hal ini sudah jelas bahwa kami pelaksana di tingkat penyidikan oleh TNI di polisi militer bahwa sudah jelas aturan bahwa kita akan menindak apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNNP tadi bahwa sinergitas sehingga diharapkan ada informasi terhadap anggota TNI khususnya TNI Angkatan Darat yang dari wilayah Manado untuk memberikan informasi kami akan kami tindak lanjuti untuk pelaksanaan hukumannya. Sehingga jelas bahwa dari pimpinan kami bahwa terhadap narkoba itu kita menjadi perang darurat narkoba. Sehingga prosesnya akan sampai tingkat pengadilan. Demikian. Ya, Edo ya. Positif sekali ya. Sangat. Dan ya, bukan hanya TNI atau kepolisian atau BNN yang bertanggung jawab untuk memberantas narkoba. Tapi kita juga kita bertanggung juga, jawab. Ya, kalau kita lihat, kita sebagai orang tua kita lihat ada yang nggak beres sama anak-anak, sama lingkungannya. Langsung masuk campur aja. Betul sekali. Ya, itu betul untuk sekali. Menghindari generasi penerus kita bebas narkoba ya. Untuk mewujudkan generasi muda bebas narkoba. Ya, aminkan. Jauhkan narkoba. Ya, betul sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usaha jeda pariwara, saya dan Edo masih akan kembali dengan program Sapa Manado. Ya. Tingkatkan iman, ilmu, dan kualitas diri di bulan suci dalam Kilau Ramadan Kompas TV. Islam, risalah tauhid paripurna yang dibawa oleh sang Rasul terakhir. Menyatukan perbedaan sekaligus memperkaya hazanah keunikan bangsa-bangsa di wilayah Eropa Timur. Jejak Rasul, setiap hari selama Ramadan pukul 3 dini hari.